dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Lapor, Kopramot siap, Komisaris Besar Polisi, NRP 6201-0881, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69/Polri/ tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, terhitung mulai tanggal 1 November 2019 telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan pangkat baru telah terpasang. Laporan selesai. Kopramot saya terima. Kopramot telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Istirahat dan selamat. Yang saya hormati, ada kabar undangan hadir dalam upacara rapat kenaikan pangkat pengabdian Polri periode 1 November 2019. Sebelum saya menyampaikan sambutan kepada Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Andi Musa SH, MA, kami seluruh jajaran Polda Kalimantan Barat beserta keluarga besar jajaran Polda Kalimantan Barat mengucapkan selamat kepada saudara yang pada hari ini saudara resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Banyak sudah pengabdian yang saudara berikan kepada institusi khususnya Polda Kalimantan Barat. Yang terakhir, yang masih menggema di jajaran Kalimantan Barat adalah sebagai ketua Saber Pungli yang mendapat apresiasi dari negara serta mendapat apresiasi juga dalam aspek pengawasan nomor 2 seluruh Indonesia. Sekali lagi, saya atas nama seluruh jajaran dan keluarga besar Polri jajaran Polda Kalbar mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Andi Musa SH/MH yang telah dinaikkan pangkat menjadi Brigjen. Meskipun tinggal sisa 3 bulan lagi beliau mengabdi di jajaran institusi Polri, banyak sudah yang ditorehkan untuk institusi Polri khususnya Polda Kalbar dalam pengabdiannya menjelang purna bakti. Teruskan. Lapor. Penerima piagam penghargaan. Siap. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Selamat pagi. Ya, sengaja kami acarakan hari ini pagi ini sejarahnya sangat historikal. Sembari kami informasikan kepada seluruh Danton dengan Polda Kalimantan Barat setelah pelaksanaan. 1, 2. Selamat kemudian. Saya sudah. Selamat tidur. Selamat tidur. Siap.
Betul, siap. Oke, baik. Pagi ini kita melaksanakan upacara kenaikan pangkat pengabdian kepada Irwasda, yaitu Pak Andi Musa. Beliau dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Kombes Pol menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Penilaian beliau, pertimbangan dinaikkan pangkat beliau ini adalah merupakan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek prestasi. Ya, beliau kita tahu banyak sekali torehan-torehan prestasi yang telah dilaksanakan selama beliau bertugas khususnya di Polda Kalbar ini. Mulai dulu pernah menjadi Kapolres Landak,
kemudian Biro Rena. Mohon izin untuk para peserta bisa meninggalkan lagi tempat. Tugas-tugas yang diemban oleh beliau dan semuanya sukses. Dan ini dirasakan bukan hanya di internal jajaran kepolisian, tetapi juga dirasakan oleh warga masyarakat Kalimantan Barat. Apalagi beliau dipercaya juga oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ya sebagai ketua Saber Pungli, kemudian sebagai pengurus besar di pengurus besar Persatuan Masjid kalau nggak salah ya, se-Kalimantan Barat. Dan banyak lagi, sehingga negara memberikan apresiasi kepada beliau dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Prestasi-prestasi yang telah ditoreh, kemudian negara atau pimpinan memberikan apresiasi dan kontribusi dari beliau kepada masyarakat di mana beliau ditugaskan. Inilah wujud penghargaan atas pengabdian dari negara kepada Bapak Hadi Musa. Di sisa pengabdian yang 3 bulan ini, ya, tentunya bisa dijadikan momentum bagi seluruh anggota Polri, jajaran Polda Kalbar untuk bisa mentauladani, ya, Pak Brigadir Jenderal Hadi Musa ini. Tadi kami sudah sampaikan kepada kita semua, seluruh jajaran Polri, untuk meneladani apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh beliau, ditugaskan dimanapun beliau ini sukses. Selesai itu, ya. Terima kasih, Pak, teman-teman dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah Allah memberikan satu amanah kepada saya dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Komisaris Besar Polisi menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Ini tentunya amanah yang harus saya jaga dan pelihara, dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya, saya juga berterima kasih kepada pimpinan Polri, mulai dari Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda yang telah memberikan pangkat pengabdian ini kepada saya. Di ujung masa dinas saya akan berakhir, insya Allah 3 bulan ke depan saya akan berakhir mengabdi di kepolisian. Ini masih diberi kesempatan untuk menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Ini satu rasa syukur dan kehormatan, dan kemudian bagi saya diberi kesempatan di ujung pengabdian saya di kepolisian. Baik, terima kasih. Mengenai kegiatan unit pemberantasan pungli Provinsi Kalimantan Barat, di mana Irwasra selaku juga ketua pemberantasan pungli di Kalimantan Barat, kurang lebih saya 2 tahun ini melaksanakan kegiatan memimpin langsung ke lapangan dalam bentuk kegiatan penyelidikan. Jadi kita ada kegiatan penyelidikan, kemudian kedua kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, himbauan kepada masyarakat, kemudian yang ketiga adalah penindakan. Nah, kemudian yang keempat adalah pengkajian-pengkajian dan bentuk kegiatan-kegiatan justisi. Ini sudah kita laksanakan di Kalimantan Barat dan kita mendapatkan apresiasi prestasi di tahun 2018 dari 34 provinsi di Indonesia, kita peringkat ketiga kegiatan Saber Pungli. Yang pertama itu adalah Kalimantan Selatan, kemudian yang kedua adalah Jawa Barat, ketiga adalah Kalimantan Barat. Jadi artinya bahwa kegiatan Saber Pungli kita tidak jauh kalah dengan yang lain, bahkan kita bisa berprestasi dari polda-polda atau provinsi yang ada di Jawa, di Sumatera, kita bisa berhasil meraih prestasi peringkat 3 nasional. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini, karena akan dilaksanakan lagi rakor di tingkat nasional di bulan Desember, ya mudah-mudahan Kalimantan Barat bisa paling tidak bertahan, cukup bisa lebih meningkat. Tetapi sebagai informasi bahwa tahun lalu kita bisa berhasil peringkat ketiga, itu kegiatan kita hanya 25.000 sekian. Alhamdulillah tahun ini kita sudah 120.000 kali kegiatan dari Januari sampai dengan minggu ketiga Oktober. Dan saat ini kami masih menyelesaikan tugas asistensi, monitoring dan evaluasi Saber Pungli di Kalimantan Barat, terakhir kemarin di Kota Pontianak, kemudian Kuburaya. Insya Allah nanti hari Senin adalah pelayanan publik kita di tingkat provinsi. Ini semuanya kami ingin memastikan bahwa layanan publik kita di Kalimantan Barat ini, baik yang di tingkat provinsi maupun di kota, kabupaten,
dan kementerian lembaga yang ada di Kalimantan Barat ini, BUMN juga dalam fungsinya, kami ingin memastikan bahwa informasi layanan publiknya sudah terpasang sehingga semuanya transparan dari sisi jenis layanannya, kemudian alur pelayanannya, persyaratannya, ada kepastian waktu, ada kepastian biaya, ada kepastian pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Ini kami cek di seluruh unit-unit layanan publik, kementerian lembaga, dan BUMN. Kemarin kami masuk di Badan SAR, kami kemarin masuk di Angkasa Pura. Kami cek semuanya untuk memastikan bahwa informasi layanan publik itu tergelar dengan baik dan dilihat dan bisa dipahami oleh masyarakat. Untuk tahun ini kita berhasil, memang ada dua penindakan. Itu satu adalah terkait dengan masalah distribusi gas, tabung gas itu disambas. Karena ada laporan masuk, akhirnya kita lakukan OTT, adalah salah satu oknum kecamatan di Kabupaten Sambas itu melakukan pungli dalam distribusi gas. Ini kita proses, gas 3 kilo. Dan itu diproses di UPP atau ini pemberantasan pungli di Kabupaten Sambas. Kemudian satu lagi ada terkait dengan hasil pelaksanaan pemilu tahun ini itu di Kuburaya, saat ini sedang ditangani oleh Polresta Pontianak. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan hanya dua sampai akhir tahun, karena dampak daripada kita secara masif melaksanakan sosialisasi atau pencegahan di seluruh masyarakat kita melalui Babin Kamtimas kita di setiap desa di Kalimantan Barat ini. Ya. Oke.